Pemirsa, 50 rumah semi permanen yang berlokasi di Kampung Bandan, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan 90 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Warga yang kehilangan tempat tinggalnya tidak kuasa menahan tangis karena seluruh harta yang dimiliki ludes dilalap api. Walaupun sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran, namun 14 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil menjinakkan api. Kebakaran yang menghanguskan 50 rumah ini diduga berasal dari salah satu rumah akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dan untuk menampung warga menjadi korban kebakaran, Suku Dinas Sosial DKI Jakarta mendirikan tenda pengungsian berukuran 6 x 12 meter. Walaupun sudah berada di tempat penampungan sementara dan bantuan kebutuhan bahan pokok sudah disalurkan, namun warga masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih, fasilitas kesehatan, MCK, dan juga dapur umum.